Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Stiwak Berensis. Oke, untuk video kali ini kita akan mencoba ke Blok M ya. Nah, sebenarnya ada yang langsung naik 1P, tapi karena kondisi lalu lintasnya macet ke kawasan Sudirman. Jadi, kalau di balai kota itu sekarang ada rute 6B ya, atau 6A. Jadi nanti kita turunnya tuh di halte MH Tamrin dan nanti naik motor 1. Atau kalau lebih enak naik 1N sih. Cuma itu pasti lewat jalur 6 BRT sih. Kayaknya nanti kan kita turunnya itu di MH Tamrin, baru nanti turunnya tuh lanjut naik koridor 1 ke Blok M. Nah, itu adalah rute paling cepat dan kita akan coba ya mulai dari balai kota kayak apa naik Transjakartanya. Oke, penasaran ya? Let's go. Nah, jadi kita akan coba ke Blok M naik ini ya. Naik yang BRT aja kita. Ya, tunggu dulu nih lampu merah. Ini kita langsung ke balai kota ya, ke Blok M. Itu ada 6B tuh. Jadi nanti mulai naiknya itu dari balai kota ya. Bisa naik 6A atau 6B gitu. Ntar turunnya di Tamrin. Nih, halte balai kota. Jadi kamu nggak perlu lagi naik 1P kalau mau ke Blok M. Oke. Jadi naiknya itu yang ke Ragunan mana ya? Nah ini, naik 1 aja ya. 6A. Maaf, Pak. Langsung aja. Oke. Kita berangkat dari halte balai kota. Nah, ini kita naik yang 6A ya, busnya. Tiba-tiba aja nih bus 6A. Jadi enak nih kalau misalnya gue dari Tik itu kan bisa ke ini, langsung ke Kuningan ini. Tidak berhenti di halte ini ya, halte apa namanya, Bank Indonesia. Berarti mirip kayak 9 di. Thank you.
tadi. Oke, Francis, kita udah transit di halte Tamrin ya. Nah, sekarang kita mau beralih ke koridor 1 yang ke arah Blok M. Nah, sekarang kita tinggal naik yang ke Blok M ya. Nah, kalau mau naik yang paling cepat, kau bisa naik yang rute BRT, Francis. Kalau ini cuma hanya sampai HI nih, yang 2ST. Karena kan dia nanti balik lagi ke stasiun Juanda sama di Pasar Baru. Saat ini kita lagi nunggu koridor 1 itu. Iya, sekarang antriannya nggak begitu padat ya kalau aku lihat di halte MH Tamrin, dan kebetulan ini baru dibuka ya untuk apa namanya pas penutupan Patung Kuda, kayaknya udah dibuka kembali karena mungkin demonya udah selesai. Ini ada koridor 1 nih yang ke kota. Tapi keren banget ya, di sini ada TV layar nih. Di halte-halte Transjakarta sekarang udah canggih banget ya sekarang. Cakep. Nah, jadi tunggunya di sini yang pintu D yang ke Blok M. Ini nggak bus ya. Kayaknya koridor 1 belum datang sih. Kita tunggu dulu. Oh iya, ini ada jual makanan minuman ya. Oh, ada mesin vending. Ini kayak di apartemen gua nih. Kalau di apartemen ada kayak gini vendingnya, tapi bayarnya itu pakai kiris, Francis. Ini ada air mineral, ada ini. Ada teh pucuk juga di situ. Oh, kopi gudeg juga ada tuh. Ini penumpangnya banyak banget sih. Nah, jadi kita tunggu di sini aja dulu nih. Ini Sarinah lagi ada acara ya di situ. Iyalah, udah malam Sabtu pasti rame ya eventnya. Jadi ini yang koridor 1 lumayan penuh banget ya. Kita yang belakang aja. Jadi diperkirakan 1 menit itu yang ke Blok M. Kayak tadi aku lihat ada bus Damri ya, Damri Zongtong. Tambah banget ya. Ini masih di lampu merah ya. Soalnya tadi yang bus Scania itu masih antrian tadi. Bukan antrian. Penuh banget penumpangnya. Ini kayaknya. Coba kita lihat. Baru apa ini? Oh, ini nih busnya. Waduh, penuh juga. Ya, ini yang sekarang berubah jadi DMR ya. Ini kalau penuh kita yang lain aja nih. Naik aja ya. Thank you.
tuh kayak gini, Francis. Jalan hati, apa? Jadi kita kembali ke luar ya, ini adalah halte Bundaran HI Astra. Thank you.
Pemberhentian berikutnya, Gelora Bung Karno. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Gelora Bung Karno. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oke, halte berikutnya adalah Gelora Bung Karno. Pemberhentian berikutnya, Bundaran Senayan. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Bundaran Senayan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kejaksaan Agung. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Yang halte berikutnya Kejaksaan Agung.
Francis, aduh ngembun banget kacamata gua. Nah akhirnya kita udah sampai di halte Blok M ya. Ya soalnya pakai bus Zongtong Damri. AC-nya lumayan dingin banget busnya. Nah jadi busnya itu menggunakan Zongtong. Nah ini antrinya banyak banget ya. Waduh ini antrinya panjang banget ini. Itu satu. Oh ini yang operator Swakilola ya, yang bus gandeng Transjakarta koridor 1. Aduh, kacamata gua tuh ngembun banget soalnya. Ini di depan aku ada koridor 10 ya, 10H yang ke Tanjung Priok. Nah ini kita ke underpass-nya Terminal Blok M. Error ya? Oh iya. Oke. Kita udah keluar dari halte Blok M. Sampai juga dan kebetulan di luar hujan. Nah ini kayaknya udah pada tutup nih di kawasan Blok F. Karena kalau di terminal Blok F ini kalau nggak salah sampai jam berapa ya? Jam 9. Jam 8 sih, ini udah hampir jam 8 malam. Ya udahlah, jadi kayak gitu ya, kita trip dari balai kota ke Blok M yang paling cepat ya, yaitu menggunakan bus BRT. Ya, oke Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu trip menggunakan Transjakarta dari Blok
Blok M. Dari Balai Kota hingga ke Blok M ya. Jadi kita cuma sekali transit doang, dan enaknya sekarang ada 6D itu sudah bisa naik di situ ya, di Balai Kota. Tapi kalau untuk yang ke arah Balai Kota, dia nggak turun di Balai Kota, melainkan dia turunnya itu di MH Tamrin. Jadi kalau penaikannya itu cuma Balai Kota doang sih, untuk penaikan rute 6A atau 6B. Nah tadi kebetulan kita naiknya itu 6A, transit di MH Tamrin, baru naik yang koridor 1 langsung ke Blok M. Nah ini kalau misalnya rute yang paling cepat dan ingin buru-buru ya, kalau 1R itu kan agak lama, sama kayak kalau bus low entry. Soalnya kan dia tidak lewat jalur busway untuk bus lo Metro Trans itu loh, yang bus pintu rendah gitu, yang warna oranye. Ya adalah sebelum ketutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar dilakukan notifikasi biar aku terus semangat untuk membuat konten ya. Tadi aku lihat memang ramai banget ya, luar biasa. Memang tadi koridor 1 itu memang ramai banget ya, dan memang mulai berkurangnya itu pas di CSW. Karena kebaikan pada ke Puri Beta, kalau enggak ke Rempoa dan Bintaro sih, ada yang ke Ciputat juga. Karena kan CSW itu tempat kawasan transit ya, Francis. Dan pasti yang lebih padat itu pasti yang ke Puri Beta dan Ciledug. Ya udahlah, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton di channel Wira Setiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.